Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Daimil ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mawla Bilal al-Badr al-Mutalal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala taslim pahan karunia-Nya atas limpahan nikmatnya, nikmatul Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah, dan nikmat al hidayah wat taufik, dan nikmat Allah Taala undang kita ke rumahnya, dan nikmat Allah Taala berikan kita taufik untuk memenuhi undangan itu sehingga kita bersama pada waktu yang penuh barakah ini berada di masjidnya. Bila mana Allah Ta'ala bukakan mata hati kita, maka kita akan memandang ini adalah suatu anugerah yang sangatlah agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, duduknya kita bersama di waktu antara maghrib dan isya di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Allah Ta'ala memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya ya ikhwan. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha, yang tidak akan mungkin kita bisa hitung nikmat-nikmatnya itu. Seseorang hamba bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan hakikat, dan dia bisa menggapai hakikat daripada syukur itu bila mana dia sudah mengaku bahwasanya dirinya tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah, maka ketika itulah dia menggapai hakikat derajat syukur. Pernah Nabi Allah Dawud AS bermunajat kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mensyukuri nikmat-Mu sedangkan kalau seandainya aku bersyukur kepada-Mu atas suatu nikmat-Mu, syukurku itu kepada-Mu itu pun suatu nikmat dari-Mu yang perlu untuk disyukurin lagi. Dan bila mana aku bersyukur atas nikmat syukur itu, nah syukur yang kedua pun suatu nikmat darimu yang aku perlu syukurin lagi, dan tiada hentinya. Lalu bagaimana aku bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah? Ini perihalnya beliau menanyakan satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bagaimana aku bisa menunaikan rasa syukur itu untuk nikmat itu? Padahal syukur itu suatu nikmat pula dari Allah yang perlu disyukuri, dan terus tiada hentinya. Jadi satu-satu nikmat pun aku enggak akan bisa untuk mensyukurinya dengan tuntas. Ketika itu Allah Ta'ala menjawab pertanyaan daripada Nabi Allah Dawud AS, Al-an syakartani, sekarang ini baru engkau bisa mensyukuriku. Bila mana engkau sudah sadar bahwasanya engkau tidak mampu untuk mensyukuri satu nikmatku, satu nikmatku pun engkau tak bisa syukuri, nah barulah engkau menggapai derajat hamba yang bersyukur. Nah begitu ya ikhwan. Jadi setiap alhamdulillah itu perlu alhamdulillah lagi. Iya kan? Kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala, kita bilang alhamdulillah atas nikmat ini. Jangan lupa perkataanmu alhamdulillah adalah suatu taufik dari Allah kepadamu, suatu syukur yang, suatu nikmat yang besar yang perlu engkau berkata alhamdulillah lagi atas alhamdulillah itu, dan terus tiada hentinya. Perihal yang sama dalam perihal istighfar kan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang salihah, seorang perempuan yang waliyah, tagiyah, beliau berkata,
istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Wah, katanya istighfar kita ini perlu untuk diistighfarin lagi. Kita berbuat dosa, kita mengaku bersalah, kita insaf. Astaghfirullahaladzim. Dalam istighfar kita itu pun kadangkala ada kekurangan, sambil mengkhayal, enggak tulus dalam istighfar, enggak ikhlas. Yang mana itu perlu diistighfarin lagi, kelalaian ketika istighfar itu. Lah, istighfar yang kedua pun ada kekurangannya yang perlu diistighfarin lagi. Maka beliau berkata, wah, katanya istighfar kita ini perlu diistighfarin lagi. Kata siapa? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Lah, jadi gimana solusinya? Apakah artinya kita enggak istighfar? Nah, di sini berkata Ibn Ruslan Sahib Zubad menjawab daripada pertanyaan itu, fa iyyaku istighfaruna yaftagiru limithlihi fa innana nastaghfiru. Walaupun kita akuin istighfar kita perlu diistighfarin lagi karena banyak kelalaian dalam istighfar itu, tapi tetap kita akan beristighfar. Begitu. Kita yakini ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, syukur itu perlu disyukurin lagi. Tapi tetap kita bersyukur. Wahai kata ikhwan, ketidakmampuanmu atas menunaikan ibadah secara sempurna bukanlah menjadi alasanmu untuk meninggalkan ibadah yang tidak sempurna itu. Laksanakanlah ibadah semampumu walaupun itu tidak sempurna, dan jalanlah kepada Allah walaupun dalam keadaan kaki pincang. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, siru ilallah urjan wa makasir wa la tantadhiru sihah fa in intidhara sihah batalah. Jalanlah kepada Allah, menuju kepada Allah walaupun dengan kaki yang pincang, dan jangan tunggu sehat. Ada yang bilang, entar dulu, tunggu sehat dulu baru entar berjalan. Enggak, salah. Jangan kau tunggu sehat, karena penungguan sehat itu adalah suatu batalah, suatu yang sia-sia. Ya, engkau yakin engkau masih panjang umurnya sampai sehat, maka berjalan walaupun dalam keadaan pincang. Lakukan ketaatan walaupun engkau yakin ini banyak kekurangannya. Justru itulah kesempurnaan, ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan dan dia meyakini ketaatannya itu penuh dengan kekurangan. Seorang ustadz, dia mulai mengajar dan dia meyakini dirinya tidak pantas untuk menjadi pengajar. Itu suatu kesempurnaan sebenarnya. Dan bahaya kalau seandainya dia beribadah kepada Allah dan dia meyakini ibadahnya sudah sempurna. Ini justru kekurangan. Seorang ustadz, bila mana dia mulai mengajar, mulai berdakwah dengan prasangka dia sudah pantas untuk duduk di kursi dakwah, justru ketika itu dia tidak pantas untuk duduk di kursi dakwah, kalau begitu. Nah, jadi begitu ikhwan. Nah, beginilah cara pandang kaum salihin. La ilaha illallah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia. Yang mana ini masya Allah, waktunya waktu yang barakah, tempatnya tempat yang barakah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kan, keberkahan itu ada di banyak hal ya. Di antaranya ada keberkahan di tempat-tempat, ada keberkahan di waktu-waktu ya kan. Di Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, menyatakan bahwasanya keberkahan itu kadangkala ada di tempat. Fi buq'atim mubarakah. Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Ta'ala di Jabal Tursina. Di Jabal Tursina itu Allah Ta'ala nyatakan bug'ah, tempat yang mubarakah, penuh berkah. Alladhi barakna hawlahu. Subhanallah alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu, yang kami berkahi tempat sekelilingnya, Masjidil Aqsa itu. Jadi ada keberkahan dalam tempat. Juga ada keberkahan di waktu. Waktu pun ada keberkahannya. Dan Allah Ta'ala nyatakan itu di Al-Quran dalam firman-Nya. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Lailah, malam yang penuh berkah. Jadi keberkahan pula ada di waktu. Keberkahan itu ada di tempat, dan keberkahan pula ada di waktu. Dan keberkahan ada di banyak perihal. Di rizki ada keberkahannya. Ya enggak? Di zat individu seseorang pun ada keberkahannya kadangkala. Lalu apa hakikat daripada keberkahan itu? Nah, kalau kita melihat ulama mendefinisikan keberkahan, mereka bilang ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Tapi ada seorang ulama yang mendefinisikan keberkahan dengan definisi yang indah. Keberkahan adalah tentara Allah, yang mana Allah Ta'ala bila mana mengirim tentara itu ke suatu zaman, maka zaman itu akan menjadi panjang. Ke tempat, maka tempat itu akan menjadi tenang. Ke rezeki, maka rezeki itu akan terasa menjadi banyak dan tidak habis. Itu namanya keberkahan. Ke individu, maka tangan yang Allah Ta'ala letakkan keberkahan di situ, Allah Ta'ala akan alirkan di tangan itu banyak kebaikan. Nah, itulah keberkahan. Jadi keberkahan adalah tentara Allah, jundun min junudillah. Tempatnya tempat berkah ini, masjid. Dan waktunya waktu yang barakah, waktu setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Seringkali ikhwani kita mendengar keutamaan waktu ini, keutamaan waktu antara maghrib dan isya, ma bainal isya'ain, kalau dalam bahasa Arabnya, antara dua isya. Maksudnya maghrib dan isya, litaghlib. Naam. Dari kalam ulama, tapi kita bisa memetik keutamaan waktu antara maghrib dan isya ini dari Al-Qur'an. Karena Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan waktu ini di surat As-Sajdah. Ketika Allah Ta'ala menceritakan mereka beberapa kaum muslimin yang siangnya mereka letih dalam bekerja. Nah, sebelum maghrib mereka pulang ke rumah. Nah, biasanya kalau orang capek, irbahan, nyantai dulu di rumah, istirahat, duduk sama keluarga, itu orang yang normal. Tapi ada beberapa orang yang luar biasa. Ketika mereka selesai dari kerja mereka yang semestinya mereka istirahat, mereka malah menjauh daripada kursi yang empuk atau ranjang yang empuk, mereka menjauh dan mereka menuju ke masjid. Demi apa? Demi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, untuk berzikir, untuk mengkaji syariat. Nah, Allah Ta'ala utarakan itu di Al-Quran dalam firman-Nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka tatajafa junubuhum, pundak-pundak mereka, badan mereka menjauh daripada madaji', tempat-tempat yang empuk, entah itu kasur, entah itu sandaran, entah itu kursi, mereka jauhin tubuh mereka dari tempat-tempat yang empuk. Lah, kemana mereka? Ke tempat yang di situ mereka yad'una rabbuhum. Yad'una rabbuhum, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'a. Karena mafuli ajli. Karena mereka mempunyai rasa khauf kepada Allah dan mereka berharap karunia-Nya. Dan juga mereka dermawan dengan harta mereka dan waktu mereka. Seringkali mereka menginfakkan itu di jalan Allah Ta'ala. Ini perihal Allah Ta'ala ceritakan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ganjaran itu, ikhwan, di ayat yang setelahnya. Coba lihat, apa baca ayat setelahnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaan bima kanu ya'malun. Oh, luar biasa itu. Fala ta'lamu, maka. Fala ta'lamu nafsun. Nafsun itu jiwa seseorang. Tapi di sini kalau dalam bahasa sastra Arabnya, nafsun itu kan nakirah. Dan nakirah di sini adalah fala, nafi. Dalam ilmu usul dikatakan, juga dalam balaghah dikatakan nakirah fi siyagin nafi lil umum. Jadi artinya umum. Terpukul rata semuanya. Artinya apa? Maka tiada satu jiwa pun yang mengetahui, begitu. Jadi enggak ada satu orang pun yang mengetahui apa? Ma ukhfiya lahum, apa-apa yang Allah Ta'ala simpan untuk mereka daripada qurrati a'yun, daripada perihal yang akan menyejukkan mata mereka. Maksudnya apa? Kenikmatan syurga nanti. Kalau ditanya, kalau kita menghidupkan nih waktu antara maghrib dan isya dengan berzikir, dengan ta'lim, ya, pahalanya apaan sih? Ada enggak pahalanya? Oh, diampunkan dosa sekian tahun. Oh, ntar dibangunkan apa namanya, gasar istana yang besar di surga sekian ribu. Ntar ini, ntar itu. Apakah ganjarannya tertentu diketahui? Allah bilang enggak bakal ada yang tahu ganjarannya. Itu artinya. Ulama di sini berkata, ini kinayah. Kinayah atas apa? Atas besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Sebesar-besar bayangan yang engkau bayangkan terhadap pahala itu,
engkau akan dapatkan lebih daripada engkau yang, daripada apa yang engkau bayangkan. Itu artinya ikhwan. Ketika orang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, sebesar-besar apa yang dia bayangkan akan mendapatkan nikmat surga atau bagaimana, dia akan dapatkan lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Nah, itu artinya fala ta'lamu nafsun, maka tiada satu jiwa pun yang bisa menebak apa yang Allah Ta'ala simpan untuk mereka daripada kenikmatan-kenikmatan yang akan menyejukkan mata mereka. Nah, itu adalah jazaan, balasan dari Allah Ta'ala atas amal mereka itu. Amalnya apa sih? Amalnya adalah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, dengan i'tikaf di masjid. Nah, itu dia makanya ikhwan, luar biasa, luar biasa. Di beberapa wilayah ya, di sana kalau kita melihat beberapa kota-kota kaum salihin sampai sekarang masih ada. Di kota Tarim, di Hadramut contohnya. Jadi kalau habis maghrib itu sampai isya ya, itu sampai sekarang masih mereka berpegang teguh dengan adat itu. Apa ya adatnya? Enggak buka toko. Lah toko ataupun kedai atau warung, enggak ada sama sekali. Jadi kalau nanti habis maghrib mau belanja di warung, enggak bakal nemu warung. Tutup semua. Hatta warung kaki lima, tutup semua. Entar habis isya, besok isya sebagian buka lagi. Tapi antara maghrib dan isya tidak ada toko ataupun kedai, warung yang terbuka di waktu itu. Loh, pada kemana mereka? Ya sebagian ke masjid, sebagian balik ke rumahnya. Tapi untuk cari dunia di waktu yang mulia ini, oh tidak, malu. Masa iya waktu yang mulia ini untuk akhirat, yang sebenarnya untuk akhirat kita jadikan untuk dunia juga. Ya cukuplah dari pagi untuk dunia semuanya, tapi jadikanlah waktu antara maghrib dan isya khusus untuk akhirat. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berkata, Al-Idrus Al-Akbar, mending syu'lah fi wajhi, artinya mending engkau bakar mukaku dengan api daripada engkau sebutkan perihal dunia di hadapanku di waktu antara maghrib dan isya. Itu lebih melukaiku daripada engkau membakar mukaku ini. Ketika seorang soleh kita ngomong sama dia perihal dunia, apalagi di waktu yang kayak gini, itu sangat melukai mereka ya ikhwan. Mending inti bakar mukanya katanya, daripada inti ngomong perihal dunia di waktu maghrib dan isya. La ilaha illallah. Kalau kaum salihin membahas perihal dunia pun adalah suatu luka bagi mereka. Dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'ir jalil, itu di antara manaqibnya adalah apa? La yuzkaru dunya fi majlisihi qat. La bi khair wala bi syarr. Tak pernah tersebutkan perihal dunia di majlisnya. Baik pun itu dengan memuji, memuja dunia ataupun menghina dunia, enggak sama sekali. Kata dunia enggak pernah tersebut di majlis beliau. Siapa? Al-Hasan bin Yasal Al-Basri. Begitu. Apalagi kalau seandainya orang ngebahas dunia di waktu antara maghrib isya ini, wah itu sangat melukai mereka para kaum salihin. Nah, itu ikhwan. Ini kata siapa tadi? Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Nah, beliau juga berkata, mempunyai perkataan yang indah mengungkap keutamaan waktu antara maghrib dan isya ini. Beliau berkata seperti ini. Al-kunuz, kullal kunuz fi ma bainal isya'ain. Al-kunuz artinya apa? Harta karun. Yang sebenarnya ini kalau kita paham, harta karun adalah harta yang tersembunyi, ya enggak? Yang diumpetin. Kalau harta karun dunia diumpetin di tempat-tempat yang dirahasiakan. Di tempat-tempat. Garis bawahin tempat. Itu harta karun dunia. Tapi kalau kita mencari harta karun akhirat, bukan di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi di waktu-waktu yang tersembunyi. Itu dia harta karun akhirat. Nah, itu lain ikhwan. Bedanya harta karun dunia sama harta karun akhirat. Harta karun dunia perihal yang fana, yang akan habis, disembunyikan di tempat-tempat yang disembunyikan, yang dirahasiakan tempat-tempat itu. Tapi kalau harta karun akhirat, harta karun yang abadi, yang sarmadi, disembunyikan bukannya di tempat-tempat, tapi di waktu-waktu yang dirahasiakan. Nah, masa iya? Iya. Coba kita lihat hadis Nabi SAW. Baginda SAW bersabda dalam hadis yang musalsal, ini hadis musalsal, tapi musalsal
di hari Jumat. Biasanya para muhaddisin mengutarakan hadis ini di hari Jumat, karena setiap sanadnya itu sampai Sayyidina Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mendengar dari baginda SAW hari Jumat, dan beliau juga meriwayatkan kepada para tabi'in hari Jumat, dan terus semuanya namanya musalsal biyaumil Jum'ah. Baginda SAW bersabda, naam, inna fil jum'ati sa'atan la yuafiquha ahadun yadu'allaha fihi illa stujiba lahu. Di hari Jum'at itu ada suatu saat yang tidaklah seandainya hamba tepat berdoanya kepada Allah Ta'ala di waktu itu, pasti Allah Ta'ala akan ijabahkan doanya. Nah, itu contohnya harta karun akhirat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau mentafsirkan, nah sebagian, nah kalau begini, kalau harta karun dunia kan di tempat-tempat yang dirahasiakan, sebagian orang ngebuka rahasia harta karun dunia itu. Nah, harta karun akhirat disembunyikan di waktu-waktu yang rahasia, yang disembunyikan juga. Sebagian kaum salihin membuka rahasia waktu itu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, seperti Sayyidina Ibn Abbas, beliau berpendapat bahwasanya waktu yang disembunyikan di hari Jumat itu adalah setelah asar hari Jumat. Nah, makanya namanya Sa'ah Fatimiyah, seperti itu. Oke, kembali ke perkataan Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Beliau berkata, hakikat daripada harta karun itu ada di waktu-waktu yang dirahasiakan, dan beliau bongkar rahasia itu. Di antaranya adalah ini nih, waktu antara Maghrib dan Isya. Ini di antara waktu-waktu yang dirahasiakan, yang banyak di situ harta karun akhirat. Nah, begitu ikhwan. La ilaha illallah. Inilah keutamaan waktu antara Maghrib dan Isya. Diceritakan pernah di sana di Hadramut, tepatnya di kota kecil namanya kota Damun. Ada keluarga orang soleh dari marga al-mashhur. Ini abahnya itu orang businessman, apa namanya, orang berniaga gitu, orang ya, orang syughul, tujar. Dan dia punya bisnis di kota jauh, di pesisir Hadramut, namanya kota Mukalla. Okay. Nah, jadi abahnya itu punya proyek di sono. Pas abahnya ini emang mau memantau proyeknya yang di sono di Mukalla itu, dan dia membawa fulus yang lumayan agak banyak untuk modal pemodalan apa namanya proyeknya yang di Mukalla itu. Nah, ceritanya nih abahnya nih besok mau jalan. Si bapak ini besok mau jalan ke proyeknya yang di sono. Tapi di sore hari, yang ceritanya besok ya, sehari sebelumnya di sore harinya itu, abahnya itu lupa narok fulus ini, modal untuk usaha yang di Mukalla itu. Di mana itu ditaroknya? Ditarok di kantong gitu, kantongnya dilupa. Di mana narok kantong itu? Dia suruh keluarganya, anak-anaknya, istrinya, coba nyari di rumah ini, lihat di mana. Ini bahaya, kalau ngilang ya bahaya bisnis kita yang di Mukalla. Dicari, di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah kursi, muter-muter, dibolak-balik itu rumah. Gak nemu-nemu. Akhirnya apa? Ya sudah, sampai Maghrib. Seperti biasa, kebiasaan orang sana, kalau Maghrib ya ke masjid gitu. Maghrib ke masjid, baca Quran, baca rotib, sampai isya jamaah baru pulang lagi ke rumah. Iya kan? Ya sudah, akhirnya abahnya ke masjid, anak-anak juga ke masjid. Nah, tapi ada satu anak yang masih mencari keresek yang ada duitnya itu, kantong yang ada duitnya itu. Subhanallah, di waktu Maghrib ini dia nemu kantong yang hilang itu. Wah, senangnya luar biasa dia. Senangnya luar biasa. Langsung tergesa-gesa dia keluar dari rumah. Dia mau ke masjid, mau ngapain? Mau ngabarin abahnya. Mau ngabarin abahnya, ini kantong dapat. Si abahnya lagi duduk, lagi i'tikaf di masjid, kayak antum kayak gini. Lagi baca Quran. Si anaknya datang, langsung sebahan, salaman sama abahnya. Abah, kenapa? Alhamdulillah, katanya.
kantong yang ada fulusnya itu yang hilang, dapat aneh namu di tempat ini. Si anaknya dengan penuh kebanggaan, ya Masya Allah bilangnya. Dikira abahnya senang. Si bapak itu pas dengar kabar dari anak ini, bukannya malah senang, malah merah mukanya. Merah. Dibilang kayak gini, ya waladi, eh anakku, apakah emang gak ada waktu lagi sampai akhirnya inti mencari dunia di waktu antara maghrib isya? Gak ada waktu lagi emang, masa iya maghrib masih nyari dunia sih? Itu marah abahnya. Si anaknya kira nih abah bakal senang, ini bahaya soalnya modal usaha ngilang ya habis. Tahu-tahu si abahnya marah. Dalam cerita itu ikhwan, akhirnya bapaknya marah ke si anak ini sampai-sampai si anak itu diusir dari rumah gara-gara masih mencari dunia di waktu antara maghrib dan isya. Tapi si bapaknya itu ngusir anaknya dan disuruh anaknya kemana? Pergi ya no, aneh gak mau lihat muka inti lagi selama setahun. Dikasih jangka setahun, belajar biar inti tahu kemuliaan ini waktu dan jangan sampai disebutkan dunia di hadapanku di waktu yang mulia ini. Belajar sana keluar, gak mau aneh lihat muka inti, cari ilmu. Bahaya, keluar dari rumah tuh anak akhirnya. Ini terjadi gak lama, terjadi di generasi sebelum kita ya kawan, kurang dari 100 tahun yang lalu. Orangnya masih ma'ruf sekarang, sampai sekarang masih ada anak-anak mereka tuh. Kita ketemu dengan sebagian mereka gitu. Itu akhirnya sudah, si anak itu akhirnya diasingkan setahun menimba ilmu, belajar nih sama masyayikh, sama yang gak boleh masuk rumah selama setahun gara-gara apaan? Padahal kalau tengok-tengok apa sih salahnya anak itu? Enggak. Tapi bagi mereka yang mengetahui kemuliaan ini waktu, iya betul, salah besar itu anak ketika masih mencari dunia di waktu yang mulia ini. Selawat Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaih. Nah begitu ikhwan, inilah waktu yang mulia. Dan Masya Allah, waktu-waktu yang mulia itu banyak ikhwan nih. Sampai-sampai Al-Imam Al-Baihaqi Al-Muhaddith Al-Ma'ruf, seorang muhaddith yang tenar, Imam Baihaqi, pengarang kitab Dalailul Nubuwah, wah banyak Al-Khasa'is. Beliau mengarang kitab yang khusus, yang unik dan indah. Beliau namakan kitabnya Fadailul Awqat, waktu-waktu yang mulia. Ya, beliau jelaskan waktu-waktu yang mulia dengan dalil-dalilnya, dengan hadis atau ayatnya. Begitu ya, kawan. Ini waktu antara maghrib dan isya. Di antara juga ada waktu yang mulia, mulia banget. Sebelum salat subuh, sebelum azan subuh, itu waktu yang sangat mulia. Betul. Waktu yang di situ Allah Taala menyuruhkan kepada hamba-hambanya, hei, adakah di antara kalian yang punya hajat, Ani akan kabulkan. Hei, adakah di antara kalian yang berdosa, Aku akan ampunkan. Begitu. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Hei, adakah di antara kalian yang mau taubat, Aku akan terima taubatnya. Itu senantiasa Allah Ta'ala serukan. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Itu ya kawan. Oke, ada waktu yang mulia juga. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, ya kan, dikatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, itu pahalanya bagaikan dia menunaikan haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Hadisnya hasan. Gitu ya, waktu yang mulia. Waktu yang mulia juga tadi itu sebelum maghrib, walaupun cuma berapa menit. Oleh karena itu berkata beberapa masyayikh, beberapa guru-guru kita, mereka berkata begini, wahai engkau orang-orang yang telah lalai di masa lalu untuk menambal, intinya kalau namanya nampel, nambal apa namanya, waktu-waktu yang bolong di masa lalu dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, engkau bisa tambal itu dengan engkau makmurkan 4 waktu dari sekarang dan sampai ke depan. Barang siapa yang memakmurkan 4 waktu itu, maka akan dijamin, katanya, dijamin insyaallah masa-masa yang lalu yang pernah dia lalui dengan kelalaian akan tertambal semua. Apa 4 waktu yang mulia itu? Itu dia 4 itu ikhwan. Sebelum maghrib, walaupun beberapa menit. Yang kedua, setelah maghrib sampai isya, ini waktu nih. Yang ketiga, sebelum subuh, walaupun beberapa menit. Yang keempat, setelah subuh sampai terbit matahari. Itulah 4 waktu yang sangat mulia, yang paling mulia dalam sehari adalah 4 waktu itu ikhwan. Nah, begitu. Dan yang paling mulianya dari 4 itu adalah apa? Nah, itu tadi. Yang paling berat untuk kita berada di situ.
Nah, kalau kita tanya, kalau kita benar-benar nanya sama diri sendiri nih, masing-masing nanya sama diri sendiri dengan jujur, tapi dengan jujur. Kan katanya gitu kan. Kalau kita ngebohongin orang itu mudah, tapi masa iya sih inti bohongin dirimu sendiri? Jangan. Kalau mau ngebohong, masa iya sama diri sendiri masih ngebohong? Jangan. Jujurlah dengan dirimu sendiri. Jangan sampai bohong, ikhwan, dengan dirimu sendiri. Orang yang jujur dengan dirinya, insya Allah juga akan terus dibawa kejujuran untuk selama-lamanya. Coba kalau kita tanya, dari 4 waktu itu mana sih yang paling berat? Yang mana yang paling berat? Habis, hah? Sebelum subuh. Nah itu kata ulama salihin, biasanya memang subhanallah, rahasia-rahasia Allah yang besar itu Allah telah letakkan di perihal yang nafsu sangat berat, yang hawa nafsu sangat berat untuk melaksanakannya. Itu biasanya banyak karunia Allah di situ. Kalau seandainya ada dua amal baik, dua-duanya baik, dan ente bisa laksanakan salah satunya saja, kalau lo dua-duanya bisa, ya dua-duanya. Tapi kalau suruh milih, maka pilihlah yang paling berat untuk hawa nafsumu, karena itulah yang terbaik. Itu rumusnya, ikhwan. Yang paling berat untuk hawa nafsu, nah di sini ada kebaikan yang banyak. Nah, dari 4 itu memang yang paling berat adalah waktu sebelum subuh. Oh, berat luar biasa ya, ikhwan. Beratnya luar biasa. Tapi bagi mereka yang telah mencicipi keindahan dan kelezatan, kemanisan munajat kepada Allah di waktu itu, oh, bakal ketagihan, bakal kenikmatan, bakal nangis kalau seandainya terlewat satu malam dia kelewatan waktu itu dalam tidur. Soalnya indah sangat, ikhwan, waktu antara waktu sebelum subuh, walaupun beberapa menit, walaupun cuma 2 rakaat. Juga dikatakan sebagaimana kan ini kan harta karun nih katanya antara maghrib isya, dalam beberapa riwayat, rak'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah, fi riwayah kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di malam hari itu sebelum subuh itu, cuma 2 rakaat, itu adalah harta karun yang kau akan dapatkan nanti di surga, di antaranya itu ya Pak. Walau cuma 2 rakaat ya, walaupun cuma 2 rakaat. Sebagian kaum salihin berkata, hadza ajib. Ma'ugidat wilayah liwali illa fi qiyamil lail, illa fi jawfil lail. Tidaklah seorang waliullah dilantik menjadi waliullah melainkan di waktu itu sebelum subuh. Itu waktu pelantikan para aulia Allah. Nah, jangan sampai waktu pelantikan para aulia Allah kita tidur malahan, ya enggak bakal jadi calon. Ya, kalau mau jadi calon wali, maka harus ada di waktu-waktu pelantikan itu. Udah kapan ya? Sebelum subuh. Makanya ada cerita, ada seorang minas solehin, orangnya baik dan dia polos, dia nggak banyak ibadat, ibadahnya kayak biasa. Tapi dia itu jualan gorengan pagi-pagi dia jualan gorengan. Ya kalau orang jualan gorengan pagi-pagi, kapan dia ngadonnya? Masanya kapan? Malam-malam, bangun jam 3, ya sudah mulai itu ngadon gorengannya, digoreng jam 3 malam mulai itu. Nah dia ini orang baik, orang soleh, mulai jam 3 malam sholat 2 rakaat, ya sudah mulai dalam adonannya itu muter-muter sambil berzikir. Dan dia ini niat untuk menafkahi keluarganya dalam ibadah, berarti dia kan, ya jangan kira ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat. Engkau bila mana engkau kerja dan menekuni kerjaanmu dengan ihsan, itu adalah suatu ibadah yang besar. Enggak, enggak kalah engkau dengan para mujahidin fisabilillah, ya kan? Enggak kalah dengan para penuntut ilmu. Ketika seorang pelajar ilmu berjalan di jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala tuliskan dia seorang, kalau seandainya meninggal, ya mati syahid. Begitu pula seorang ayah yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, untuk menghidupkan keluarganya, sehingga tidak minta-minta dari orang lain. Itu ketika kalau seandainya dia mati, masuk dalam keadaan mati syahid, ikhwan. Jangan remehkan orang yang bekerja dengan ikhlas, dengan ihsan. Makanya tekuni kerjaanmu, bukan karena apa, karena ini adalah perihal yang disukai Nabi Muhammad SAW. Inna Allah katabil ihsan ala kulli syai, begitu. Jadi cerita bapak tadi pas apa namanya buat adonan gorengan itu malam-malam, pas dia waktu itu ada seorang waliullah yang meninggal. Ya dalam hadis yang ma'ruf di sanadin hasan, yang Allah Ta'ala dan yang mana baginda Rasulullah menceritakan
perihalnya para aulia, bila mana ada satu yang meninggal di kalangan mereka, maka akan digantikan dengan orang lain, dan terus seperti itu dalam lingkaran-lingkaran. Imam Suyuti mempunyai karangan yang indah dalam perihal itu, namanya Al-Khabaruddal fi wujudil aghtab wal aghwas wal abdal, dalam hadis yang ma'ruf. Ya, ala kulli hal, intinya kalau seandainya ada yang meninggal dari kaum salihin, maka akan digantikan dengan orang yang biasa untuk masuk dalam lingkaran mereka itu, kaum salihin dan awliya al-mugarrabin. Pas pada malam itu ada yang meninggal di daerah mereka, si bapak itu, di daerah bapak itu, seorang soleh, dan mau digantikan, ada enggak penggantinya? Pas itu malam, yang bangun malam cuma dia di daerah itu. Ngapain? Lagi goreng-gorengan sambil berzikir. Karena itu langsung terpilihlah dia menjadi wali min awliyaillah ta'ala. Karena kebetulan enggak ada yang bangun di daerahnya kecuali dia, dan dia dalam keadaan ibadah. Masuk di dalam lingkaran para awliya Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Begitu ya ikhwan. Sangat indah ikhwani. Sangat indah, walaupun engkau butuh pengorbanan, walau butuh daya upaya untuk bangun malam itu, tapi coba sekali aja, sekali dalam seumur hidupmu sekali engkau lawan rasa ngantuk itu. Padahal subhanallah ikhwani, padahal inti melawan sesuatu yang engkau kira itu lemah, betul, ngelawan ngantuk. Apa sih yang dilawan? Musuh besar dengan apa namanya senjata? Yang ngelawan ngantuk. Tapi bisa enggak ngelawan ngantuk itu? Jangan kira remeh. Berat, berat betul. Pasang jam beker jam 3:30 contohnya. Sekarang ada jam 5:30. Inti pasang beker jam 3:30, atau okay lah pasang jam 4. Beker apa namanya? Alarmnya jam 4. Tamam. Jam 4 bunyi itu alarm, inti bangun. Nah, itu ujian di situ ikhwani. Ujian yang berat di situ. Capek, ngantuk, lesu. Tapi jangan lupa, wahai hamba Allah, Allah menunggumu sekarang. Engkau diundang nih sama Allah Ta'ala. Apakah engkau memenuhi undangannya sekarang? Coba sekali bangun, bangun dari kasurmu. Itu kan seorang hamba kan ketika dia tidur diikat sama syaitan 3 ikatan. Kalau seandainya dia bangun dan membaca doa, terlepaslah ikatan pertama. Kemudian dia berwudu, lepas ikatan kedua. Kemudian ketika dia sholat, lepaslah ikatan ketiga. Kalau seandainya dia begitu cara bangunnya, maka asya dalam hadis itu apa namanya, nasyitan, maka dia akan melalui kesehariannya dalam keadaan semangat dan girang, senang, fresh, seger. Tapi kalau seandainya dia bangun, enggak baca doa, enggak wudu, enggak sholat 2 rakaat, bangun lesu, capek. Nah, itu biasanya asya kaslanan dalam beberapa riwayat. Dia akan melalui harinya dengan kegelisahan, kesumpekan, dan kecapean dan kemalasan. Karena masih ada 3 lingkaran syaitan itu. Ketika seorang hamba dibangun ya ikhwani, dalam waktu yang mulia tadi sebelum subuh, melawan hawa nafsunya, dia berwudu, wahakadha. Berwudu. Nah, yang penting nanti bangun deh, bangun baca doa, wudu, habis wudu sholat 2 rakaat, terutama di tempat yang gelap. Ya, itu engkau resapin deh indahnya nuansa dan suasana waktu itu. Gak ada suara. Yang ada suara mungkin suara detiknya jam, tak tak tak, indah, sepi dan sunyi. Inti berduaan sama Allah Ta'ala, ya kan? Di tempat yang gak ada yang lihat. Cuma inti sama Allah Ta'ala. Nah, di situ engkau menguji keikhlasanmu. Betul. Dan ketika itu entar engkau curhat kepada Allah Ta'ala. Curhat. Seringkali orang curhat sama makhluk. Dan berapa kali dibaperin sama mereka. Ya enggak? Dicuekin sama mereka. Kita curhat sama orang, tahu-tahu kita malah dicuekin berapa kali kayak gitu. Kita enggak mendapatkan solusi ketika kita curhat sama makhluk. Seringkali kayak gitu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Curhatnya di medsos. Ada kan kayak gitu ya. Baperan ya di medsos. La ilaha illallah. Itu akalnya di mana ya? Aduh, benar deh. Itu kurang sesendok berarti akalnya itu kali. Masa iya sih ente tuangkan kegelisahanmu di medsos yang semua orang melihatnya? Ente kemanain Allah? Inti anggap apa ya Allah itu? Bahagia.
Kenapa engkau enggak curhat kepadanya yang mana di tangannya lah segala sesuatu? Makhluk bisa apa? Makhluk bisa ngasih ente apa? Makhluk bisa mentakdirkanmu apa? Lah semuanya itu adalah takdirnya Allah Ta'ala, adalah cerminan daripada perbuatannya Allah Ta'ala. Kenapa yang tinggal curhat dengan Allah langsung? Kesian orang-orang terhijab ya ikhwan dari hakikat yang indah ini. Seandainya mereka curhat kepada Allah, tak akan mungkin Allah Ta'ala menyia-nyiakan mereka. Ya enggak? Allah Ta'ala ketika mendengar curhatan hambanya, itulah Allah Ta'ala yang paling mendengarkan. Allah lebih mendengarkan curhatanmu daripada teman dekatmu. Dan Allah Ta'ala bisa memberikanmu solusi, karena semua perkara ada di tangannya. Tinggal kita aja enggak curhat, sayang ikhwan. Beruntung mereka orang-orang yang curhat kepada Allah Ta'ala. Dan memang, dan beruntung mereka orang-orang yang doa kepada Allah Ta'ala. Hadza ajib, berkata Sayyidina Ibn Umar. Beliau berkata, aku tidak cemas dengan mustajab atau enggak mustajab doaku. Enggak, aku enggak cemas. Aku yakin itu pasti mustajab. Bila mana aku berdoa, pasti itu mustajab. Yang aku khawatirkan, apakah aku diberikan lintasan hati untuk berdoa meminta perihal itu atau tidak? Itu yang aku cemas. Ngerinya Allah Ta'ala enggak lintaskan karunia itu di hatiku sehingga aku tidak memintanya. Berarti emang Allah enggak mau ngasih aku perihal itu. Tapi ketika Allah Ta'ala melintaskan perihal itu di hatiku sehingga aku memintanya, itu tanda bahwasanya Allah akan memberikan kepadaku perihal itu. Ah, la ilaha illallah. Dalam beberapa munajat kaum salihin, ya Rabbi, na'am. Lau lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min faydi ifdalika lama alhamtani talabah. Ya Allah, kalau emang seandainya engkau telah berkehendak untuk tidak memberikanku apa yang aku minta ini, maka sungguh engkau tidak akan melintaskan perihal itu di lidahku sehingga aku meminta perihal itu kepadamu ya Allah. Aku yakin karena engkau telah mentakdirkan lewatnya perihal itu di lisanku sehingga aku memintanya darimu, maka aku yakin engkau pasti akan memberikan perihal itu kepadaku. Nah, beruntung mereka orang yang curhat kepada Allah Ta'ala, yang arti memang Allah Ta'ala mau memberikan solusi untuknya. Makanya Allah Ta'ala izinkan dia untuk curhat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salam Nabi Muhammad. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita ya untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa curhat kepada Allah di malam hari. Nah, jadi itulah kemuliaan orang-orang yang terpilih untuk bangun di malam hari. Ini itu suatu yang luar biasa ikhwan. Ketika seorang hamba Allah Ta'ala panggil, dan hamba itu Allah Ta'ala berikan karunia untuk memenuhi panggilannya di malam hari itu, dan dia salat 2 rakaat berduaan dengan Allah Ta'ala, dan di saat itu enggak ada yang ngelihat, enggak, orang pada tidur semua. Coba inti resapin dia di hati. Resapin di hati, cuma inti sama Allah Ta'ala berdua di situ. Dan ketika itu engkau mulai curhat ya ikhwan. Curhat perihal duniamu, perihal akhiratmu, perihal hatimu. Wah, yang lebih indah lagi kalau seandainya Allah Ta'ala mengizinkanmu untuk mengalirkan air matamu. Wah, itu luar biasa lagi ikhwan. Karunia yang besar itu. Oh, nikmat yang luar biasa kalau seorang ketika dia berduaan dengan Allah Ta'ala dia menangis. Di hadis Nabi SAW yang sahih, yang baginda di situ menyebutkan 7 golongan yang mereka akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu, dan seorang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri kemudian teralirlah air matanya. Gitu. Itu masuk orang yang akan di bawah naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat nanti ikhwan. Air mata yang engkau alirkan ya kan, di malam hari itu karena Allah, murni karena Allah, enggak ada yang lihat kok, enggak ada yang bakal tahu kok. Itu pahalanya azim ikhwan. Wa dam'at wajal ajal min jabal surif fi sadaqah wa hakadha au fi ta'am. Dalam kalam Al-Habib Muhammad Al-Haddad dikatakan, 1 tetes air mata yang engkau alirkan karena rasa takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah, yang lebih luar biasa lagi karena rindu, karena mahabbah kepada Allah, itu tetes itu, 1 tetes itu lebih baik daripada segunung apa ya, yang engkau segunung makanan yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin gitu.
surif fi sadaqah atau fi ta'am. Segunung ente punya makanan ente sedekahin, itu pahalanya kalah dengan satu tetes air mata yang engkau alirkan karena takut, karena rindu, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah ikhwan. Namun tidaklah bisa orang untuk duduk berduaan dengan Allah melainkan memang kalau Allah sudah panggil dia. Kalau Allah sudah mau berduaan dengannya. Yang mau bukannya ente, sebenarnya Allah yang mau. Kalau Allah enggak mau berduaan sama orang itu, Allah akan takdirkan dia tidur. Enggak bakal dia bisa bangun walau gimana ceritanya. Kalaupun bangun nonton TV. Nonton bola. Nah, itu dia. Orang yang biasa berduaan dengan Allah adalah orang yang Allah mau untuk berduaan dengannya. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lailu nama 'anni." Sungguh dusta mereka orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi bila mana datang malam hari mereka meninggalkanku untuk tidur. Dia lebih mendahulukan tidurnya daripada bermesraan denganku, kata Allah Ta'ala. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibi? Bukankah setiap kekasih suka berdua-duaan dengan kekasihnya? Kalau seandainya engkau menganggap Allah Ta'ala adalah kekasihmu, pasti engkau akan nikmat ketika engkau berduaan dengannya. Kita akan utarakan kalimat walaupun ini pedas dan bingung. Pernah enggak ente pacaran dengan Allah? Itu. Pernah enggak pacaran sama Allah? Berduaan, bermesraan dengan Allah. Nikmatnya luar biasa ya, kawan. Enggak bakal ada sakit hati. Kalau sama makhluk, sakit hati berapa kali. Tapi coba deh, kemesraannya sama Allah. Tidak akan tersakiti hatimu dan engkau akan diberikan kesenangan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Tinggal coba deh. Dan tak akan tertolak cintamu, karena Allah tidak akan pernah menolak cinta hambanya. Begitu ikhwan. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita untuk kita bisa bangun di malam hari, dan Allah Ta'ala takdirkan kita untuk bisa menjadi kekasihnya yang Allah Ta'ala izinkan kita untuk berdoaan dengannya di malam hari, sehingga kita bisa mencucurkan air mata kita, air mata kerinduan, air mata kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala jauhkan segala halangan-halangan yang menghalangi kita dari perihal itu. Semoga Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita kelak di akhirat nanti, insyaAllah, di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala senangkan hati baginda dengan perkumpulan kita ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya man wafag ahlil khair lil khair wa'anahum alih, wafagna Allahumma lil khair wa'ainna alih, barikallahumma fi hadal masjid wa man sallah wa'amara hadal masjid, واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك، وأقر بين عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا كمال متابعته ظاهر وباطن، وأقر عينه بنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله سالي سابا TV.